Halo, berjumpa kembali di Terowong Artis seputar kabar dari Glenn Sasisara. Oke, sebelum lanjut ke berita selengkapnya, yuk jangan lupa dukung channel kita dengan klik subscribe. Nyalakan loncengnya, berita Glenn Sasisara dan Randy John Chinlock. Kabar kedekatan Glenn Sa dengan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, Randy John menjadi perbincangan publik. Banyak yang mengaminkan keduanya benar-benar menjalin hubungan di kehidupan nyata. Meskipun tidak terang-terangan menunjukkan kedekatan, keduanya memberikan kode kedekatan keduanya. Bukti baru yang menunjukkan Glenn Sa dan Randy John pertama pacaran. Glenn Sa memang tengah ramai dikosipkan pacaran dengan Randy John. Setelah putus dari sahabat Arya Saloka Adi Sastro, Glenn Sa belum terlihat menggandeng pacar baru. Hingga kedekatan Glenn Sa dengan Randy John yang muncul ke permukaan. Glenn Sa dan Randy John merupakan pemeran Elsa dan Ricky di sinetron Ikatan Cinta. Kedekatan mereka di sinetron ternyata disukai penonton. Berbagai bukti kedekatan Glenn Sa dan Randy John membuat penonton menduga mereka berpacaran di dunia nyata. Namun keduanya belum mengkonfirmasi dengan jelas. Pak tengah kasmaran, Glenn Sa kebergok menulis kode rindu yang diduga untuk Randy John. Dilansir dari story Instagramnya, Glenn Sa awalnya mengunggah hasil tes PCR antigen yang rutin dilakukan setiap Senin oleh pemain dan kru Ikatan Cinta. Namun dalam caption, ia justru mengaku positif rindu ke seseorang yang diyakini Randy John, pemeran Ricky. Benar saja, gelagat Glenn Sa ini langsung tercium rekan pemain Ikatan Cinta, yakni Carlo Milk, pemeran Rafael. Seperti mengompori, Carlo Milk meripos unggahan Glenn Sa, kemudian menyebut Randy John positif rindu. Kata Glenn Sa, "Udah gue salamin ya, orangnya ada di sebelah gue," kata Carlo Milk. Cie, langsung telpon. Oke, seputar kabar kali ini. Thank you udah nonton. Bye-bye.